Oke, okay, welcome back guys di channel gue lagi. Jadi kali ini gue mau ngasih tahu buat kalian. Jadi ini ada skin baru, skin Norman Roger ya. Ini dari event Meal Crab Challenge. Nah, jadi kalian cuman ngumpulin koin-koin gini nih. Di sini ada koin warna ungu, oranye sama pink ya. Jadi ngumpulinnya dengan cara apa ya nih? Jadi ada questnya juga. Ini kayak event dulu Border Halloween. Dulu Border Halloween kan kayak gini ya, tapi ini beda lagi nih mah. Jadi di sini kita bisa dapat Empire Cavalier Medal. Ini buat apa namanya? Buat nge-give. Jadi nge-give karisma ke teman kita ya. Di sini juga ada 3RD Prize Chest. Nah, di sini kita bisa dapetinnya. Di sini kita bisa dapetin koin sama promo diamond. Ini promo diamond ini kayak apa ya namanya? Kayak aurora crystal ini nih. Kayak aurora crystal yang bisa dibelanjain di ini nih, apa namanya? Di Zodiac, terus sama di Magic Well, produk baru, dan biasanya sih di aurora summon nih. Yang intinya yang pakai aurora summon gitu ya, yang pakai crystal aurora. Terus ada event baru lagi, kita bisa dapat apa namanya, Benedita tanggal 7 apa ya, 7 November ini. Benedita ini rilisnya tanggal 7 November. Kita bisa klaim secara gratis ini hero, karena ini hero harusnya lebih keluar duluan daripada Brody yang sekarang kan. Karena Brody yang sekarang itu apa ya, lebih OP. Emang biasanya hero-hero baru ini over-over ya. Ini gua aja pakai Brody W, ini enak banget. Ini otomaniak cuy. Kita kalau ngarahin ultinya itu bisa ke 5 hero, intinya yang di marking sama pasifnya si Brody ini. Nah, terus di sini juga Desember ya, ada Starlight skin. Ini dipegang Starlight skinnya sama Yujong. Dan annual Starlight buat Desember nanti gue kurang tahu, belum ada updatean lagi. Dari sini cuman Yujong aja yang dapat Starlight buat Desember. Nah, di sini. Dan ada isu kan buat Swordmaster apa? Lightborn, bukan Lightborn, apa namanya? Hero. Hero yang Lancelot ini keluarnya tanggal 24 Desember gitu ya, kalau nggak salah sih gue tadi liatnya. Itu Desember, nggak tahu November. Tapi di sini gua pakai script, jadi bisa lihat kayak gini penampilan apa namanya? Penampilan hero apa ya namanya? Skin hero ini. Nah, ini skin hero. Sekarang kan ini skin hero tuh ada Chao, Bruno sama Lancelot ini kayak gini kan. Nah. Oke, dari sini kita dapat apa ya? Dapat buff lagi. Jadi di sini gua baca-baca ada apa ya? Ada Grok. Ini Grok di buff-nya skill 1. Ini Grok OP banget sih sekarang sih. Menurut gua sih OP banget. Karena dari skill satunya ini dia ningkatnya 40%. Ini dari 80% jadi 120%. Ini kan scales with sharing time. Jadi dari skill 1 ditekan itu kan badannya ngegedein tuh. Nah, dari situ langsung kalian lepas aja. Nah, di situ damage-nya 120%. Terus cooldown-nya juga ngurangin 1 detik. Gimana gak enak kan? Ini Grok jadi meta lagi nih. Kita bisa lihat meta Grok yang dulu gimana sih? Dulu tuh meta Grok tuh Balmon, Digi sama Grok tuh waduh, itu udah susah banget buat dilawannya. Terus ada Minotaur. Ini Minotaur di buff juga dari skill Rags. Dari skill Rags with strength his damage, the taking ability in Rags stat attribute. Base HP-nya, heal power-nya 2700 jadi 2859. Ya naik 100 lebih gitu ya. Sama magic defense-nya dari 10 sampai jadi 5 ya. Pasifnya ini apa ya, ini ngurangin
damage magic atau physical defense itu dia jadi apa ya, jadi ngurangin gini 14 70, 14/70 dari awalnya 11,5 jadi 32,5. ini di buff, ini Minotaur nggak lembek lagi jadi kuat ya. Terus apa lagi ya, ini ya gua tadi sempat lihat-lihat juga, dan ya itu yang buat event meal creep challenge event ini apa ya, ini akan get a permanent skin of Roger Dakian. Ini lumayan kan, skin Roger yang normal daripada beli kan, beli itu lumayan 75.000, gak tau 100.000 sih. Dulu kan 275 diamond tuh cuman 75 ya, sekarang naik jadi 100.000, kayaknya 35.000 lumayan. Di sini ada pilihannya, kalian bisa nuker ke rare fragment, bukan rare fragment nih, ini apa ya, gue lupa lagi yang nama birunya cuy, yang warna biru tuh apa namanya ya, oh premium skin fragment ini ya. Di sini ada tiket, nah yang nomor 3 ini yang pakai koin medal emas ini yang gold, kita dapatnya yang apa ya, yang Rogernya. Nuker 4 kalau buat premium diamond tuh cuman satu doang, satu apa namanya, satu koin bisa dapat 20 diamond. Ini buat apa ya, buat ganti-gantinya aurora ini, aurora kristal. Tapi gue kurang tahu ini bisa dibelanjain buat skin hero atau apa. Oke, dari sini kita baca lagi ya yang promo diamond. Ini kita balik lagi ke meal crab challenge. Ini promo diamond, one promo diamond is identical to one diamond when buying product in the shop. Minimum return one diamond start time 2020-10-19. Every time. Oh, ini buat perilisannya. Tapi enggak tahu buat di original server kapan rilisnya kan. Oke, dari sini ya, ini bisa buat belanja juga kayaknya kan. Ini kan when buying product in the shop. Berarti bisa semua apa ya, semuanya dibeli sama promo diamond ini. Jadi ini lumayan ya promo diamond. Tapi sayangnya ini berapa nukernya, ini berapa? Cuman 3. Kita cuma dapat 60 doang. Kita cuma dapat 60 doang buat dapat apa namanya, promo diamond. Kita cuma dapat 60 doang. Kalau buat drag apa skin Rogernya kita cuma dapat satu doang, pastinya cuma satu. Terus ini paling bawah ini kayaknya ini apa ya, ini kayaknya emblem atau apa gitu, ini kayaknya emblem nih karena gue lupa lagi sama bentuk-bentuk chest yang terbaru ini, karena di update di part next ini beda-beda. Oke, dari sini kita lihat lagi buat dapetinnya. Oh ya, ini kayaknya buat misinya gampang. Ini paling misinya nggak beda jauh dari share, main klasik 3 kali, kalau nggak rank, kalau atau nggak brawl, main sama temen. Kalau ada top up juga, paling top upnya sampai 50, paling banyak sih 100 ya. Kecuali buat skin draw skin epic. Oke, dari situ aja. Eventnya lumayan ya, worth it juga sih. Dan ada buff hero juga. Terus buat skin Starlight Desembernya ada Yujong, udah dikasih tahu kan sekarang November ya, Oktober. Oh, November. Kalau November kan lupa ya, gue lupa lagi siapa November. Ini bocoran aja, Desember tuh skinnya si apa, si Yujong ini. Terus nanti tanggal 7-nya kita dapat Benedita, ini hero yang gue tunggu-tunggu. Terus sekarang malah datangnya malah Brody. Oke, sampai sini aja videonya ya, mungkin kalian bisa nunggu buat event ini, siapin aja diamond atau apapun itu. Oke, see you next time.